Dewan, ketua-ketua fraksi dan komisi berkesimpulan mulai minggu depan kita akan menyalurkan bantuan, ya, bantuan keuangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19. Kita bagi dua, yang sudah menerima kartu sembako dari pemerintah pusat itu akan menjadi domain pemerintah pusat. Yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jawa Barat adalah mereka yang rawan miskin baru, ya, istilah Pak Wapres misbar, gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisi ini. Jadi kita gerak cepat, kalau tidak ada halangan mulai minggu depan kita salurkan anggarannya per mereka yang terdampak. Tadi disepakati sekitar setengah juta rupiah itu sepertiganya berbentuk cash, 2/3-nya berbentuk barang yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan, kira-kira begitu. Konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji oleh tim Universitas Padjadjaran dan Bapeda bahwa COVID-19 itu di Jawa Barat akan memberi dampak kepada yang mereka terkena ini kurang lebih mendekati 1 juta orang yang harus diberikan pertolongan, ya. Yang lain-lain sudah ada rencananya sesuai dengan program dari tahun ke tahun, tapi yang betul-betul baru karena COVID ini kurang lebih sekitar 1 juta orang, maka konsekuensinya ada sekitar 5 triliun lebih, ya, yang akan kita perbantukan untuk menolong warga-warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19. Nah, itu kesepakatannya. Jadi angkanya kurang lebih Rp500.000, sepertiganya untuk cash, 2/3-nya untuk sembako dan barang. Anggaran yang kita siapkan, dari mana anggarannya? Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa yang kita fokuskan, anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat, kemudian percepatan subsidi-subsidi juga akan kita lakukan. Tuh, saudara-saudara, lihat ya Pantai Caringin, keberadaan Pantai Caringin sekarang. Tadi ada polisi 4 mobil jam 7 pagi. Nggak boleh ada yang jualan, nggak boleh ada yang kerja ini kok ini itu, pokoknya nggak boleh. Nggak ada yang berkomunitas, nggak ada. Semuanya ditutup para warung-warung. Inilah keberadaan di sini sekarang. Pailah sekarang tuh semuanya ditutup. Dari ujung sana sampai ujung sini ditutup semuanya. Kalau apabila ada yang membangkang, bila mana ada yang apa tuh susap-susup ke sini main ke Pantai Bakwan, ke Pantai Gorengan, itu polisi yang bertindak ke sini. Ada hukumannya di sini. Gak boleh hajat-hajatan. Kalau ada yang hajat, kalau ada yang nikah disuruh ke KUA aja cukup berdua. Sama orang tuanya tuh baraya mau gimana ini, pokoknya sepi dari ujung sana sampai ujung sini dibasmi sama polisi. Nggak boleh, nggak ada komunitas, nggak ada yang jualan, nggak ada ini, nggak ada itu. Pokoknya ini mah melebihi krisis moneter, susah semuanya ini. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, silakan mengundurkan diri. Guru silakan mengundurkan diri. Foto sebentar sama keluarga, silakan. Nanti saya kasih bantuan waktu. Untuk undangan saya mohon maaf. Saya Kapolsek Semboro, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi ini aturan dari negara. Apapun konsekuensinya, seluruh personel Polri di seluruh Indonesia bergerak serentak. Ada yang menggunakan sepeda motor, boncengan tentunya, karena kami selalu bergandengan tangan dengan
rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia, Babin Kamtibmas, Babinsa, seluruh anggota Polsek dan Koramil, Korin dan Polres, bahkan Polda dan Kodam bergerak bersama-sama dan tentunya dengan seluruh stakeholder lain. Forkompimda dari tingkat lapisan manapun, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai lapisan terdepan, lurah, dan beberapa RT dan RW bergerak bersama-sama. Sekali lagi untuk keselamatan publik. Lewat forum ini, kami seluruh personil Polri 465.000 seluruh Indonesia dan ditambah dengan rekan-rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi bergerak tanpa henti untuk menghimbau, membubarkan bila diperlukan dengan tegas. Saya ulangi, membubarkan bila diperlukan dengan tegas demi keselamatan publik. Ayolah Pak Gubernur, ayolah Pak Wali Kota, ayolah Pak Bupati, Bu Bupati, lakukan sesuatu, action dong, action. Ini sudah dalam keadaan urgent, darurat. Ayolah, jangan menunggu, jangan sampai terlambat. Lakukan sesuatu, gunakan akal dan pikiran kita bagaimana caranya pencegahan ini bisa dilakukan di Provinsi Banten. Jangan sampai sudah terjadi, ramai dan yang lainnya, kalian baru-baru mau bertindak. Jangan sampai seperti itu. Ayolah, kalian pasti bisa. Ngerti kan maksud saya? Oke, please.